Makin lama, makin meriah event Gekam Mega Gathering. Kali ini, player-player MyVG3 yang convert kepada Serion JT makin lama makin padu. Jom kita tengok apa modifikasi yang diorang telah buat di kereta diorang. Dan saksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Hari ini Z ada di lokasi iaitu di MyApps untuk event Keka Mega Gathering. Jadi kalau korang tengok sini, ini adalah penyertaan untuk geng-geng club yang datang. Korang boleh nampak lah Keka ni mostly adalah creator-creator yang, jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada Myvi yang selalunya dikonvertkan kepada Serion JT, ada Paso, Kenari dan macam-macam. So Z pun tak pasti sangat dia punya nama dia macam mana. Tapi nanti kita akan tengok benda-benda yang menarik dekat Keka. Kita akan tengok dan Zik akan reviewkan kepada korang. Jom kita masuk dalam Keka. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Kita berada di depan main event iaitu Keka Mega Gathering. Dan kalau kita tengok dekat bawah sana, kita ada tempat untuk Carnival Kaboom. So kat situ korang boleh beli air, korang boleh beli makanan, benda semua. So kalau nak tengok kereta-kereta yang masuk kategori auto show, memang ada dalam ni. Tetapi Zik takkan cover kereta-kereta yang macam tak berkaitan dengan Myvi Gentry. Sebabnya Zik tengok balik kat sini semua, kebanyakannya Serion JT yang banyak yang dah modify yang benda semua ada kat sini. Jadi Zik akan review kepada korang Serion JT yang mana yang menarik mata perhatian Zik untuk Zik kongsikan kepada korang. First kali yang Zik nak tunjukkan kepada korang adalah ini Mira ni. Ni sajalah bonus Mira ni. Mira, owner Mira, dia. Mira tangga. Mira tangga. Bukan. Saya owner kepada kereta ni. Jadi bang, saya nak tanya. Ha. Mira ni sebenarnya dipotong ke ataupun tak potong? Belakang dia. Oh, belakang dia? Ha. Kalau tak salah saya. Ha. Kalau dekat Thailand dia memang ada yang Mira pickup. Mira pickup ha. Sebab saya pun first time juga tengok yang macam ni. Saya ingat ke dia belakang potong. Kalau kat Malaysia pun ada juga yang potong, tapi dia orang buat masuk untuk drag. Oh. Tapi kalau yang dekat Thailand memang ada. Memang ada. Saya baca Google lah. Saya pandai cakap Thailand. Macam contoh. Kak Pungkap. Jadi itu dia daripada Amal Mulia. Kalau nak tengok betul-betul kat belakang ni, ada kesan potong ke tak? Tak ada. Zik tengok semua nampak macam cantik. Tapi Zik tak pastilah. Kalau salah, tolong komen betulkan Zik balik. Tapi belakang ni, kalau korang tengok, ada satu tambahan. Dan dekat yang warna kuning ni, dia tak ada tambahan kat belakang. So dia memang kosong macam tu. Zik ternampak satu Serion JT. Myvi yang telah dikonvertkan Serion JT adalah yang warna ori ni. Memang menawan. Telah buat original balut carbon fiber. Lepas tu dekat dalam ni, design dia memang lebih kurang yang macam Zik pakai sekarang lah, iaitu design FL5. Korang tengok kat sini, ini adalah konsep-konsep Serion JT main. Dia main konsep clean dan juga ada banyak part-part, iaitu contohnya macam chrome, carbon fiber, part-part JDM lah, maksudnya dalaman ataupun luaran. Kalau korang tengok pun, rim pun memakai rim yang memang daripada Japan punya. Kita ada kereta di mana ini adalah masuk auto show juga. Dia masuk the best carbon fiber. Nak tahu kenapa dia masuk the best carbon fiber? Okay, first kali kita akan nampak ini adalah sama juga bonnet hood, iaitu daripada ori carbon fiber. Lepas tu owner telah buat juga fender. Fender ini dia punya design dia macam DS racing punya, iaitu carbon fiber juga. Lepas tu kat sini kita ada side mirror carbon fiber. Ni pintu ni, pintu depan belakang selalu kalau kita tengok pintu orang buat panda, tapi owner telah buat depan dan juga belakang carbon fiber. Lepas tu dalaman semua dah complete juga, parts JDM belakang pun telah complete. Carrozzeria punya siap ada alien lagi kat situ, kita boleh nampak lah. Lepas tu sunroof, kita ada sunroof iaitu daripada R56 Mini Cooper. 6 dia punya beza dia adalah belakang dia boleh jengkitkan sekali, tetapi macam Zik punya R53 belakang dia tak jengkit. Ini adalah perbezaan dia R56 dan juga R53. Ada satu sebiji Serion JT yang mana dia dah buat kelainan sikit lah. Zik rasa ini ada kelainan banyak. Yang mana dia buat camouflage. Ini adalah kain carbon fiber original camouflage yang telah dibuat dekat hood. Ini adalah hood pattern tak silap Zik, JS Racing juga Honda, yang pattern H. Lepas tu kita ada bumper pun dia buat jadi camouflage punya Kevlar original. Yang ni balut kain lah. Hood dengan fender ni adalah original dia Kevlar ataupun dia hanya balut kain. Tengok kat sini pun side mirror pun telah buat camouflage.
dekat tank pun dia ada buat camouflage, dan dia punya rim pun memang rare daripada USA guys. Ini jenama World Racing yang tadi Zik dah coverkan kepada korang, iaitu bila camouflage. Lepas tu kita ada kereta iaitu daripada kereta Fitri, Sirion dia. Warna dia lebih kurang macam warna Hadith. Tapi Zik ada ceritakan dekat dalam IMKL lah. Lepas tu kita ada Sirion G3 yang mana warna hijau dia macam orang panggil dia Green Frog. Lepas tu dekat sini pun dia memang yang ni semua dah JDM lah. Dengan kita ada dekat sini pun sama juga. Zik tak pasti ini adalah Asus ataupun Static Stance. Jadi dia rasa sebenarnya dia adalah buat SSL, tapi nanti kita akan tengok. Kita ada Sirion G3 yang mana ini bukan biasa-biasa punya. Dia cakap memang dah complete. Adalah disebabkan yang ni dia pernah review kepada korang lah. Tapi yang membarukan dia adalah kalau korang tengok dekat enjin, dia telah convertkan kepada manual. Daripada 1.5 kepada manual, gearbox telah tukarkan kepada gearbox Asia. Yang tu yang pelik tu. Tapi kalau korang nak tengok full review, insyaAllah dia akan cuba discuss dengan Barak bila kita boleh set time untuk Zik try rasa macam mana bezanya bila dah buat manual pakai gearbox Asia pula tu, boleh tahan ataupun tak. Nanti kita tanya semua owner lah. Hood memakaikan hood transparent daripada KevTech. Yang ni pun harga tak silap Zik dalam hood RM2,600 macam tu lah untuk hood saja. Lepas tu dekat sini pun kita ada Samurai Super Chrome. Okay, owner pun telah membuat full system exhaust JDM. Jadi dekat sini lah dia ada tulis dia. Ini adalah dia buat lah semua. Yang menarik dekat mata Zik sebenarnya adalah warna-warni kehidupan. Korang nak tahu warna-warni kehidupan? First adalah macam ni lah audio design yang diorang buat. Alien berwarna-warni. Lepas tu kat sini kita ada Karozira. Dah ada juga Asus dekat bawah. Lepas tu kat situ pun kita ada audio design juga. Yang ni memang dia cakap dah buat Karozeria. Lepas tu Pioneer kat sini. Alien pun dah ada berapa? 7 biji. Korang boleh kira lah berapa harga Alien ni kat sini. Lepas tu dengan subwoofer kat sini, memang dia cakap Sirion G3 punya konsep design kat macam ni dah tahap gila lah. Tahap gila. Dia punya scene dah hype lah. So kat sini memang banyak yang belanja audio. Lepas tu warna-warna kehidupan adalah warna Sirion G3 ni, iaitu warna orange. Okay, kita ada warna orange ni, kita panggil dia macam paprika orange. Okay, lepas tu kita ada warna ungu. Warna ungu ni dia tak pasti apa nak cakap warna ungu dia. Tapi ni semua cat, bukan ramp. Okay, Sirion G3 memang suka main cat daripada instead of ramp. Kalau kita tengok kat sini pun biru langit lah. Biru langit. Lepas tu pun kita kat sini ada kaki green. Jadi memang konsep-konsep kat sini memang cun-cun lah. Sirion memang kekalkan konsep macam korang main JDM, main clean. Inilah rupa dia. Kalau korang yang berminat untuk buat MyV korang, convert kepada Sirion G3. Nak cerita sikit kepada korang, ini pun satu kegilaan. Di mana yang ini Paso, dia tak pasti original ataupun tidak, dia buat adalah konsep Paso Boon. Tetapi yang specialnya adalah dia dah telah tukarkan dia punya transmission dia kepada 4-wheel. Gila tak gila kan? Daripada ni tukar kepada 4-wheel, dia cakap rasa berdesup dia, Zik tak pasti lah. Tapi kalau Zik dapat jumpa owner ni, Zik harap Zik dapat full review dan Zik dapat rasa sendiri macam mana rasanya Paso Boon 4-wheel pergi, dia punya acceleration dia. Zik nak rasa sangat. Itu adalah coverage untuk di KK Mega Gathering. Walaupun Zik tahu Zik tak dapat nak cover semuanya jenis-jenis kereta yang lain, Zik lebih fokuskan kepada Sirion G3. Sebabnya Sirion G3 pun dah banyak ada player dia, dah banyak ada yang modify. So Zik cover lebihkan kepada tu untuk korang yang nak tengok kat sini. Okay, untuk kereta-kereta lain Zik tak pasti siapa yang akan cover. Zik rasa galeri kereta Abang Aulia akan cover. Korang boleh tengok kat situ. Tapi Zik cakap kat sini memang banyak inspirasi yang korang boleh dapat. Banyak kereta-kereta yang pelik, KK yang pelik, memang korang kena datang lain kali kalau ada event-event yang macam ni. Okay, jadi jumpa lagi guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modified itu pasti. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.